Halo, assalamualaikum. Hari ini kita nak review Huina Crane RC. Hari ini kita ada bantuan daripada DJI Osmo. So, tenang saja nak ambil gambar. Ada tripod terus. Okey. Huina RC Crane. Dia pakai, okey, saya bawa dekat sikit. Okey. Huina RC Crane, kalau kita tengok, okey, dia sama je dengan 1550 excavator, tapi dia tak ada lengan excavator. Dia ada lengan crane. Dia ada tali dan dia ada hook. Ni hook dia. Okey, tinggi dia tu panjang juga. Lebih kurang setengah meter kalau kita naikkan dia penuh. Dia fungsi utama dia ialah angkat barang. Ada dua main kabel. Satu kabel yang keluar daripada sini untuk kontrol hook. Ni hook dia untuk kabel. Lepas tu satu lagi kabel yang keluar daripada sini untuk kontrol dia punya arm elevation. Okey. Okey, basic function untuk penggunaan dia sama saja macam excavator. Kita tengok. Saya letak dulu tripod ni. Okey. Kita boleh tengok dia sama saja, pusing-pusing. Function lain sama saja dengan excavator lain. Okey. Dia ada boleh rotation 180 darjah. Okey, yang lain dia nya kita zoom sikit. Okey. Dia boleh naik turun arm dia menggunakan remote. Okey, tapi arm dia agak perlahanlah daripada excavator. Sebab dia guna kabel sebagai medium untuk turunkan naik dan naik arm dia tu. Okey, sangat perlahan lah. Boleh kira. Okey. Naik dia pun sangat perlahan juga. Okey. Okey, kita akan cuba naikkan dia punya beban tu. Dia bagi free beban tu. Okey, kita turunkan arm sikit. Kita akan turunkan kabel. Kita akan cuba masukkan ke dalam lubang dia. Okey, mungkin agak susah lah dengan keadaan angin yang kuat ni. Apa, kita ambil hook tu untuk kita cangkuk di bahagian. Okey, kita akan cuba angkat. Okey, kita cuba. Bergoyang-goyang. Okey. Sebab angin kuat. Gimbal pun tak betul dah. Kita akan ambil fokus pada arm dia. Arm dia tak goyang. Okey. Okey, dia tak ada terlalu berat lah. Okey, bolehlah kita angkat kontena atau apa-apa barang yang, tapi tak boleh terlalu berat, nanti dia tertongging ke depan. Dia crane ni dia tidak terlalu berat lah badan dia, jadi dia akan jadi ringan lah.
Oke, kita dah lepaskan dia, kita naikkan beban. Oke, pergerakan dia tidaklah terlalu laju, tapi tidak perlahan juga, sama dengan excavator. Okey, saya rasa itu sahaja review kita. Boleh sambung continue pada gambar lain atau video lain kali. Okey, terima kasih kepada ucapan. Saya mendapat tempat ketiga baru ini dalam LWC Perlumbaan Touring tertutup. Okeylah. Tapi kita masih lagi fokus pada kepada RC Construction lah. Nanti kita akan tunjuk lagi banyak lagi RC Construction yang custom. Malah kita dah ambil daripada saudara Mak Alif RC custom. Sorry. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ni aku punya crane RC berbaloi untuk dimiliki, harga sama saja dengan SRC excavator. Bolehlah awak main tunggu-tunggu buka puasa. Okey, itu saja. Thank you.